Nah, ini ada tugu kepiting hitam. Ini daerah penjualan kepiting hitam. Nah, jadi saya mau foto ya. Nah, ini lokasinya di jalan ini. Jalan perbatasan termasuk sudah jalan Bangka Induk ini ya. Jadi dia mau ke Sungai Liat dan ke ini kira-kira 20 meter simpang lintas timur. Nah, satunya simpang ke ini ke Sungai Liat dan satunya simpang ke Pangkal Pinang. Nah, jadi ini simpang tiga dia. Nah, jadi saya ingin foto dekat. Wah, lihat fotonya, kepitingnya ya. Nah, kepitingnya besar ini, kepiting hitam ya. Saya mau foto foto megang kepitingnya. Nah, ini dari belakang nih. Nah, ini kelilingnya. Nah, ini di depannya ya. Nah, ini apa nih? Dia punya ini, punya kakinya. Ini kakinya ini enak kalau dimakan ya. Jadi inilah kepitingnya ya. Jadi luar biasa ya kepitingnya ini. Ini saya foto dekat ya. Wah, luar biasa ya. Jadi ini kepitingnya. Wah, luar biasa ya. Saya mau foto agak jauh. Foto agak jauh. Supaya bisa lebih menarik. Jadi ini foto dari luarnya. Ya. Ini menarik juga ya. Ini foto kepitingnya luar biasa. Ya. Jadi orang suka selfie ya di sini. Jadi kalau Anda merasa ini puas tonton dan menarik, Anda tekan aja subscribe-nya ya. Jadi ini kepitingnya dengan jarinya lengkap ya. Luar biasa kan? Terang ini. Berhubung baru jam 6 lewat 3 menit ya. Jadi saya sekiankan dulu videonya. Mudah-mudahan Anda puas ya dengan durasi 3 menit ya. 3 menit lebih ya. Inilah tugu kepiting di Bangka Induk ya, sebelum simpang lintas timur ya, yang mau ke arah lintas timur, ke arah Pangkal Pinang dan ke arah Sungai Liat. Jadi ini lokasi lokasi tugu tugu kepiting hitam ya, sangat bagus ini ya. Sekian, terima kasih ya, semoga Anda puas tontonnya.